Suey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau semua di video kita kali ini, kita akan ambil Zi Liongbok 106 overall heroes yang baru sejak keluar hari ini. Jadi korang boleh komen di bawah siapa yang korang sudah ambil heroes kita 106 hari ini. Dan juga mungkin korang tidak folder lagi, okay, tidak supply lagi lah maksudnya, untuk buat exchange. Mungkin korang beli sejak di market nanti. Untuk 106 tidak pasti, belas-belas million juga mungkin mentok harganya, guys. Okay, tapi kena tunggu beberapa minggu tuh, guys. Okay, selalunya kalau heroes kita lagi-lagi yang 106 overall nih, guys. Okay. Jadi di sini, guys, okay, tanpa buang masa lagi, kita mau buat gameplay si Liongbok lagi. Jadi kita akan pergi ke heroes journey kita di phase yang ketiga. Mantap sekali, guys. Okay. Red Meat baru, aku rasa boleh dipakai nih, guys. Okay. Dalam hujung Januari macam tuh, okay, event selepas Piala Dunia kita, kalau ada Red Meat lagi baru, kita akan jual lah si Liongbok, guys. Okay. Si Liongbok nih, berapa million aku spend? Aku pikirkan aku cukup, aku punya folder, aku punya supply untuk buat exchange-nya. Tetapi tidak cukup, yang 90 overall tidak cukup. Jadi aku coba dapatkan si Henry di market. Oke, jadi aku spend dalam 6 million untuk beli si Henry. Sebab 90 overall daripada Premier League, aku perlukan 15 player. Oke, jadi sini kita akan masukkan semua. Alamak, aku pikirkan aku sudah masukkan. Rupanya aku clear tadi. Oke, kalau aku... Kenapa aku clear? Lama kasih masuk lagi balik di sini. Ya, si Fofana kita bakar. Si Fofana kita bakar sejak, guys. Oke, mulai daripada atas lah. Senang. Oke, nice. Oke, jadi untuk yang 90 overall ini sejak aku stuck. Oke, aku kurang 90 overall daripada Premier League. Jadi aku terpaksa ambil si Henry yang paling murah. Aku bid sejak. Oke, biarpun kurang tengok tidak supply, bid sejak, guys. Oke, bid sejak. Jadi untuk yang 87 overall bebas di sini, kita akan pakai si Mane. Sebab aku ada banyak si Mane di sini. Oke, nice. Jadi untuk 85 overall heroes, kita perlukan 20. Yang sebelum ini pun 20 juga. Ya, kalau aku tidak silap 20 juga. Yang sebelum ini pun 20 juga. Oke, nice. Cut design untuk yang heroes kita pun berubah sudah, pergi ke design 2023. Kalau orang tidak perasan. Oke, jadi yang terakhir sini Premier League 10 elite player sejak 80 plus overall. Oke, nice. Jadi selesai. Jadi itulah dia, guys. Oke, kita spend 6 million untuk si Liongbok. Aku rasa worth it lah. Ya, 6 million untuk si Liongbok. Ya, not bad lah. Jadi ya itulah dia, tidak workout. Kalau ia buat look workout kan, at least buatlah workout. Apalah FIFA Mobile ni. Okay, jadi kita akan transfer rank si Gareth Bale di sini. Okay, dia punya training transfer level. Okay, Liongbok, mantap, guys. Okay, kita tengok dah punya speed. Kita tengok dah punya speed. Memang laju ni speednya di sini. Accelerationnya situ nampak sudah. Macam ni kalau orang mau tengok dia punya full stats, guys. Okay, tidak payah mau kira-kira tambah-tambah lagi yang di disiring stats itu yang hijau-hijau tu. Okay, caranya macam ni, siap. Pergi ke sini. Okay, tekan swipe, tekan swipe. Dan di sini korang akan nampak original statsnya. Original stage-nya di sini, guys. Jadi korang boleh tengok lah di situ. Tidak payah kira-kira tambah lagi, guys. Okay, tidak payah pening-pening berkira-kira lagi. Jadi di situ acceleration-nya full semua, campur skill boost apa semua, guys. Okay, EA masukkan semua di situ. Jadi tidak payah kira-kira lagi. 173 acceleration-nya, sprint speed-nya 148, finishing hampir 150, 149 sajalah. Shoot power-nya pun di situ hampir 150, 148. Long shotnya bagus juga di situ. Apalagi yang tinggi di sini, shot passingnya, shot passingnya tinggi, shot passingnya. Agility-nya 155, agility-nya wina tidak obat. 155 dia punya agility. Yang paling tinggi di sini dia punya dribbling, ya, dribbling. Dribblingnya paling tinggi, guys. Okay, hampir 180 dia punya dribbling. Okay, 20 lagi sampai 200. Nah, tidak obat dia punya stats. Jadi itulah dia. Jadi tanpa buang masa lagi, kita pakai formation ku yang utama ni lah. Okay, kita akan pakai squad ku utama di sini, flat formation 4-4-2, guys. Jadi kita tengok gameplay si Liongbok debut, gameplay si Liongbok di squad epic. Jadi kita terus pergi ke match kita yang pertama, guys. Okay. Oke, dari sini match pertama kita terus bagi si Liongbok. Oke, pass and go Liongbok. Mantap gila si Liongbok. Lane change. Oh, tidak obat. Kita lawan autoplay kah?
Woi, qué golazo! Kenapa dia kasih nick dia punya goalkeeper? Qué golazo! Ya lama lawan kita kena troll nih kita. Jumpa lawan troll lagi. Okey, Lewandowski. Ada Usari. Ke belakang. Gulit, Gulit. Bila masa Gulit mention the back? Anjay. Tidak pun si Gulit di squad kita. Okey. Veron. Veron. Ah, okey. Lombok. Lombok. Oi, laju gila. Laju gila. Laju. Oi, nah bro, tidak obat. Ke golazo. Dua gol untuk Lombok. Oh, Lewan. Kita tengok di sini. Oke, golazo. Kalau buat cross spam pun mantap, guys. Oke. Rendah di sini kita punya rank sebenarnya. Jadi ya. Di tiap apa lah, tiap apa, tiap apa. Nanti aku push, guys. Oke. Stop the cap. Bro, salah pas si Van Dijk. Bro. Nice save. GG, buang bang bang bang. Astaga. Okay, Lombok. 9 bar saja dia punya stamina kan. Lombok. Okay, long shot. Weak foot. Oi. Dia pakai kaki kanan tapi dia main di right mid. Jadi kita terpaksa pakai dia punya weak foot kalau kita cut inside rain bat ataupun finesse. Andai Van Dijk. Okay, match kita yang kedua. Okay, match kita yang kedua. Jadi ya, no complain lah Lombok. Boleh dipakai ini lama nih, boleh dipakai si Lombok. Macam si Genola juga di bagian left mid. Okay. Kalau si Genola keluar di 106 ah, sama-sama dengan si Lombok. Oi, dua-dua auto ambil loh. Tapi sayang. 104 pula si Genola keluar. Yang aku tunggu milih Milito sebenarnya. Digo Milito. Tidak pandai keluar-keluar pula dia. Lombok, ke golazo. Weak footnya oh. Kita selalu pakai memang weak footnya sejak ini yang terpakai. Ini selalu. Ah, kena tembus kita si McKenny. Lepas lagi si Des. Nice. Nice Lewandowski untuk Hernandez. Hernandez. Ah, rembat saja lah. Sudah kita pas tidak lepas juga. Kita rembat saja. Okey, defend. Oi, nah laju dipotong ah Lombok. Cepat penat oh Lombok. Susah pemain laju ini cepat penat, guys. Macam si Mbappe, biarpun full dorong punya stamina ya, ya memang cepat cepat jatuh, guys. Okay, cepat jatuh. Okey, Veron. Ah. Veron. Mantap gila si Veron. Golazo, di save. Sepatutnya kita pas Aldo Zori. Kenapa gue rembat? Iya. Gak apa. Ah, kena gol kita. Ah, no. Boleh lepas pula Simbomu. Kenapa? Ya. Yeah. Oke, okay, match kita yang terakhir. Kita jumpa si Mesaya. Si Veron situ. Oke. Okay. Boleh pula kita cerita dia. Alamak. Baru kita lawan yang low overall lagi tuh kita lawan. Boleh pula kita cerita dia. Okey, match kita yang terakhir. Susah mau defend kalau pakai flat nih. Itu macam tadi itu susah kita mau defend. Terpaksa apa ini di bagian mid tuh susah, senang ditembus. Lenchen saja. Tembus. Apa-apapun di sini ya. Lombok lah. Mana si Lombok? Okey. Laju. Pass the ball. Yes, sir. Buka. Nice. Lepas Lombok. Drag back spin. Oh, salah drag back spin. Senang sejak tu kalau si Ferdinand kalau macam tu. Apa. Baran, jangan. Ih, di sebaran. Ih, sikit lagi. Nice Lewandowski. Ah. Ih, disia-siakan. Okay. Nice. Ah, sinilah Veron, kejar. Ah, Baran sini. Ayo lepas. Astaga. Aku pikirkan kita stun si Varan. Tapi ya kita dapat lucky ball situ. Dapat lucky ball kita.
ganas lawan kita lenceng. Lenceng lah, lenceng, 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 lenceng. Angkat. Iya. Baran ini bos. Yi, Ferdinand. Kacau Ferdinand. Bila lama lagi kita boleh pakai si Ferdinand noh. Santai sajalah. Sini kau, sini kau, sini kau. Kena kau. Kena kau. Kena. Oi. Boleh pula di save ah. Wah, straight shot tu mungkin. Depan depan. Ni nice. Nasib kita tarik si Baran pergi depan ah. Okey, Pavard. Oh ya, kita ada si Pavard, guys. Okey, si Pavard. Aku letak dia di bahagian left back sejak dia right back. Sebab dia high overall Perancis lagi. Pemain-pemain Perancis ni mahal-mahal semuanya. Ki golazo. Uish. Oi, sikit lagi. Jarang-jarang tuh kita pakai crossing Lengbek. Cantik juga crossing si Lengbek. Oke, okay, defense, jaga comeback. Kita leading 2-0. Lengbek, heel to heel, lepas. Masuk sejak lurus sejak Lengbek. Masuk sejak lurus sejak lurus sejak. Kacau lah si Messi. Turun pula si Messi. Alamak. Dari belakang saja, dari belakang saja. Apa? Tarik. Astaga, woi, nice save Ochoa. Okey, kona. Ciberon. No. Tanduk. Easy Lewandowski kalah header. Ochoa, woi, kalau Ochoa save tu aja. Okey, kita menang. Santai saja. Nah mampus ref. Let's go. Nasib ref tiup. Oh tidak. Uish. Jadi itu lihat ya gameplay kita bersama si Lengbek 106 overall upgrade full rank 5 level hanya 25 sejak. Yes. Oke, okay, aku mampu upgrade di situ. Jadi itulah dia gameplay yang SK memang no complain, memang bagus dan juga ada punya speed apa semua tuh, tapi cepat penat lah. Oke, okay, biarpun dia punya stamina tinggi sebenarnya guys. Oke. Okay, itu 9 stamina, hampir full juga ada punya stamina. Oke, okay, nice. Jadi itu saja. Oke, okay, kalau orang ambil dia boleh komen juga di bawah. Oke. Okay. Apa pendapat korang? Kalau orang sudah tes dia punya gameplay. Oke, okay, si Lengbek. Jadi itu saja di video kita kali ini. Jumpa orang di video kita yang seterusnya. Stay safe, stay cool, stay awesome. This is boy Epic, sign out. Peace. We'll be right back.